Shalom sahabat Pena Katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Imam dan Seminaris Nigeria yang diculik telah dibebaskan oleh para penculiknya. Seorang pastor dan seorang seminaris yang diculik di kawasan tengah Nigeria telah dibebaskan setelah 3 minggu disandra. Pastor Paul Sanogo dan Frater Melchior Mahinini dari Misionaris Afrika diculik dari pastoran mereka di Keuskupan Mina oleh penjahat pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, negara bagian Niger. Mereka dibebaskan pada tanggal 23 Agustus tahun 2023. Dalam sebuah pernyataan yang dilihat oleh Badan Amal Katolik, Heto de Kras Init atau ACN, Pastor Dennis Das Hong Pam, pemimpin Provinsi Misionaris Afrika di Ghana, Nigeria, menulis, "Mereka berdua baik-baik saja, hidup dan sehat. Meskipun mengalami pengalaman traumatis, mereka melewati tangan para penculiknya. Saya sangat gembira dan sama seperti banyak saudara kami merasa lega. Kami telah memikirkan banyak hal tentang keluarga mereka yang tidak bisa tidur. Sudah 3 minggu." Pastor Pam menambahkan, pembebasan mereka merupakan konfirmasi atas doa dan dukungan semua pihak. Ia mengucapkan terima kasih kepada otoritas keuskupan karena telah memberikan nasihat, strategi, dan logistik yang tepat. Sepanjang tahun ini, 13 imam Katolik telah ditawan di Nigeria dan kemudian dibebaskan. Namun, 3 pendeta yang diculik pada tahun-tahun sebelumnya masih hilang, dan 2 lainnya dibunuh. Menurut data resmi yang diperoleh ACN, antara Januari tahun 2021 dan Juni tahun 2022, lebih dari 7.600 umat Kristen di Nigeria dibunuh dan 5.200 diculik. Menurut temuan ACN tahun 2022, dianiaya dan terlupakan. Data ini tertuang dalam laporan mengenai umat Kristiani yang ditindas karena iman mereka. Pada tahun 2022, Nigeria menduduki peringkat ke-6 dalam indeks terorisme global dan menempati peringkat 143 dari 163 negara dalam indeks perdamaian global. Megan Meador, staf komunikasi pada organisasi advokasi hukum berbasis agama, Alliance Defending Freedom International, mengatakan bahwa 20 tahun terakhir ini ditandai dengan tren penurunan toleransi beragama di Nigeria, khususnya di wilayah utara, dan negara tersebut menjadi terkenal sebagai negara yang paling miskin, penganiayaan umat Kristen terburuk di dunia. Dari umat Kristen yang dibunuh tahun lalu karena keyakinan mereka, 90%-nya adalah warga Nigeria, katanya. Menurut laporan pada bulan April oleh Masyarakat Internasional untuk Kebebasan Sipil dan Supremasi Hukum atau Intersociety, sebuah LSM yang berkantor pusat di Nigeria Timur, setidaknya 52.250 orang telah terbunuh selama 14 tahun terakhir di Nigeria karena mereka beragama Kristen. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.